Sudah berhasil membuat Ajax Code. Selanjutnya kita akan membuat output file. Kita coba running, tujuannya sebelumnya kita ada di Post Ajax, kita buka dokumentasinya, juga update file. Di dokumentasi sudah ada. Pertama kita ngebuat sebuah model, baru kita tambahkan untuk inputnya dan juga nambahkan option di sini. Multi platform datanya, baru di controllernya nanti kita buat seperti ini. Dan ada juga versi yang untuk multiple file ya. Kalau untuk multiple file seperti ini. Dia melakukan looping untuk melakukan penyimpanannya. Karena di sini kita akan mencoba yang single saja, kita kopikan, kita masukkan di dalam model sesuai dengan namanya, platform terbalik. Untuk ini sebenarnya bebas ya, tergantung daripada apa selera masing-masing, karena di sini kita mengikuti dari tutorialnya saja. Nah, di sini ada untuk upload ini, kita masuk, kita tambahkan folder di web, tambahkan di sini upload. Oke, sudah. Baru kita teruskan untuk menambahkan ini ya kan, untuk menambahkan ini kita masuk di views, di post saja, di form ini dia image file, baru di sini tambahkan untuk optionnya. Nah, sekarang kan masalahnya kan ini bukan ngambil dari si model pose, jadi kita perlu menambahkan untuk di controllernya seperti ini, di actionable kita itu ada di sini di action create, kita tambahkan tapi bukan modal lagi, jadi upload form ini kenapa, karena belum di import. Kita coba itu dia, kita coba running, belum ada nih, belum masuk. Oke, kenapa? Karena di file create belum kita sih. Jadi di ini kita ganti untuk di sini, bukan ngambil dari model lagi tapi dari upload form. Kita coba, untuk formnya sudah berhasil, berhasil keluar. Sekarang untuk handlingnya, handlingnya sendiri sudah dari sini. Ini dia, jadi kita buat di sini upload file, untuk ngambil dari si web.
Ini bukan ngambil dari model, tapi dari seni. Ini juga bukan dari model. Itu dia. Jadi ada beberapa kondisi yang harus kita tambahkan. Ini jadinya pindah ke sini. Else, jadi kita perlu merender ulang ketika dia terjadi error. Oke. Ini kita buat di sini menjadi validate. Di sini menjadi ada tambah kondisi. Ini dia. Coba. Oke, app post model upload. Kenapa cursor saya itu bukan di situ, tapi mau menekan ini. Kita coba lagi. Yes, yes. Oke, pesan sukses. Kita cek di upload. Gambarnya sudah masuk ya, ini gambarnya. Nah, masalahnya adalah kita belum melakukan melakukan apa ya? Melakukan penyimpanan ke dalam table. Misalnya kita mau melihat filenya, jadi belum ada. Jadi kita bisa melihat menyimpannya ke dalam tabel. Untuk yang pertama kita perlu menambah field dulu ya. Kita tambah dulu fieldnya, kita tambah fieldnya php migrate create. Nambah kolom chord. Tambah kolom ataupun ya kolom saja. Kolom image. Image. Nah, ini. Push. Nah, dia. Di sini dollar this add column table-nya apa post. Nah, kok nama kolomnya itu tadi adalah kolom image. Selanjutnya tipenya apa, kita membuat tipenya string ya, string dulu. Kita lakukan php migrate yes. Untuk menambahkan ini ke dalam model ada dua option. Yang pertama kita generate ulang model atau kita tambahkan secara manual. Terus yaitu adalah string. Kolom image. Sudah. Sekarang untuk return-nya mungkin bisa kita ya, kita simpan dolar kita buat peta
Ini kita ganti. Dollar pad. Ini kita return. Dollar pad. Kita simpan. Setelah kita simpan, ini kan udah mendapatkan return nih. Nah, di sini dollar pad sama dengan ini ya. Kita akan melakukan dollar model set. Tentu kita harus pakai dollar model kolom image tadi, kolom image, kolom image sama dengan dollar pad. Kita simpan, baru kita simpan ulang. Running. Coba tersimpan, kita reset dulu di database-nya. Apakah sudah masuk? Kurang image sepertinya belum masuk. Oke, apa masalahnya? Dollar model. Dalam sini dia sudah mendapatkan page. Kita coba pause, tambah dia nge-return angka 1. Kita bukan menginginkan angka 1 sebenarnya. Lalu dalam upload coba lihat. Oops, mestinya dia sudah nge-return ini ya. Dia tervalidasi. Kita coba echo kan dulu, echo dollar pad. Cek network, lagi lagi dia memang hanya meretain angka 1. Sebenarnya kita sebenarnya bukan itu angka 1 yang dibutuhkan di upload. Itu berapa? Seperti itu. Coba
mestinya ini upload screenshot. Coba upload di sini. Tapi masalahnya adalah kenapa dia hanya meriter itu yang kita tanyakan angka satu. Karena dia menganggap dirinya supaya masuk dia harus di add screenshot. Kita coba lihat di sini. Jadi kita juga bisa langsung ke situ. Kemudian langsung ke CSS ke CSS ya. Ini di dalam sini. Ya. Di untuk melakukan besar di sini. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Kita lanjutkan di video selanjutnya.